Hasil perempat final, BWF, World Junior Championships 2024, hari Jumat, 11 Oktober. Di perempat final tunggal putra, pemain Indonesia, Muhammad Zaki Ubaidillah, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Muhammad Faik, dengan skor 21-18 dan 21-15, dalam durasi 43 menit. Selanjutnya di babak semifinal, Muhammad Zaki Ubaidillah masih akan menunggu lawan, antara Pranay Shettigar dari India atau Wang Zijun dari China. Di perempat final ganda campuran, Lin Xiangyi, Liu Yuanyuan dari China, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Datu Anif Ishak Datu Asrah, Dania Sofea, dengan skor 17-21, 21-14, dan 21-12, dalam durasi 54 menit. Sementara itu, Shuji Sawada, Aya Tamaki dari Jepang, berhasil mengalahkan unggulan keempat asal China, Li Hongyi, Shang Jiahan, dengan skor 14-21, 21-17, dan 22-20, dalam durasi 52 menit. Di perempat final ganda campuran, Lai Po Yu, Liang Qingshan dari Chinese Taipei, berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Perancis, Tom Lalotrescarte, Elsa Jacob, dengan skor 18-21, 21-12, dan 21-12, dalam durasi 46 menit. Selanjutnya di semifinal ganda campuran, Lai Po Yu, Liang Qingshan, akan melawan Shuji Sawada, Aya Tamaki. Dan Lin Xiangyi, Liu Yuanyuan, akan melawan pemenang, antara Wang Ziheng, Chao Zihan dari China, atau Darren Aurelius, Bernardin Anindya Wardana, dari Indonesia. Sementara itu, di lapangan satu, tunggal putri China, Su Wenjing, sedang melawan pemain India, Tanvi Sharma. Sementara itu, di lapangan tiga, tunggal putri Thailand, Sarun Rakvititsarn, sedang melawan pemain Cina, Yuan Anqi. Selanjutnya di lapangan satu, tunggal putra Cina, Hu Zhe'an, akan melawan tunggal putra Chinese Taipei, Chiang Zuchie. Rekor pertemuan, 0-0. Selanjutnya di lapangan dua, ganda campuran Cina, Wang Ziheng, Chao Zihan, akan melawan ganda campuran Indonesia, Darren Aurelius, Bernardin Anindya Wardana. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di lapangan tiga, tunggal putri India, Alisha Naik, akan melawan tunggal putri Cina, Dai Qinyi. Rekor pertemuan, 0-0.